Hasil semifinal, Indonesia Masters 2024. Di semifinal ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisa Krasto, dengan skor 21-10 dan 21-10 dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Jafar Felisa akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, antara Amri Nita atau Adnan Indah. Selanjutnya di partai kedua lapangan 1, Jessita Febi akan melawan sesama ganda putri Indonesia, Siti Agnia. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai ketiga lapangan 1, Riko Gunji akan melawan tunggal putri Korea, Park Ga-en. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai keempat, Arya Azahra akan melawan ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai kelima, Alwi Farhan akan melawan tunggal putra Jepang, Riku Hatano. Pertandingan Alwi dimulai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai keenam, Calumpon Charun Kitamon, Worapol Tongsanga, akan melawan ganda putra Filipina, Christian Bernardo, Alvin Morada. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ketujuh, Hardianto, Ade Yusuf Santoso, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, di lapangan 2, pertandingan akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan akan dibuka oleh partai tunggal putri, yang mempertemukan Hina Akechi dengan sesama pemain Jepang, Asuka Takahashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai kedua, Amri Nita akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Adnan Indah. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ketiga lapangan 2, Yohannes Saud Marcelino akan melawan sesama pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Yohannes Saud.